Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup sehat, berbahagia selalu dan tambah rezekinya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Madiun Pasar Joyo, Pasar Burung Joyo. Nah, seperti ini kawan-kawan, Pasar Burung Joyo. Di sini sangat ramai sekali kawan-kawan. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi jumlah pengunjung sama penjual sangat banyak sekali. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Madiun sini untuk mencari burung, dipersilakan hadir. Di sini sangat banyak sekali kawan-kawan, tinggal pilih. Di sini selain menjual burung, juga para pedagang juga banyak menjual sangkar. Nah, ini saya juga melihat tokek sangat besar sekali kawan-kawan. Tokek di sini juga dijual. Nah, ini juga ada burung cendet anakan nih. Ini hasil, ini juga ada banyak. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin berkunjung ke Pasar Joyo sini, diharapkan mungkin hadirnya hari Minggu. Kalau hari Minggu sangat ramai sekali kawan-kawan. Di sini saya juga melihat banyak sekali burung atau binatang yang dijual kawan-kawan. Contohnya seperti ini ya, tokek master. ini fungsinya buat apa ini saya juga tidak tahu, tapi dengar-dengar orang-orang katanya bisa buat obat. Ayam juga ada, ini ayam kate ini. Ini juga ada burung bio atau apa ini, albino. Bagus sekali kawan-kawan. Ada juga ayam talkun ini. Burung dara juga ada. Ini ada juga burung dara kipas ini. Bulunya sampai ke kaki kawan-kawan. Ini ada juga burung puter mata merah ini kawan-kawan. Tadinya saya mau naksir yang ini kawan-kawan. Takutnya pas waktu pulang bawanya susah. Ini juga ada burung perkutut warna oranye nama jinggai. Tadi saya tanyakan harganya 150. Di sini juga banyak pilihan kawan-kawan. Ini juga ada burung hantu. Berhubung ini siang, jadi burung hantunya diam kawan-kawan. Tinggal pilih saja kalau datang ke sini, mau burungnya, mau binatangnya, mau yang sangkarnya juga ada, pakan-pakan juga lengkap kawan-kawan. Pasar Joyo Madiun sangat ramai sekali, khususnya hari Minggu kawan-kawan. Beda dengan hari-hari biasa. Mungkin kalau hari-hari biasa tidak begitu ramai.
Di sini banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan berbagai macam jenis aksesoris kebutuhan setiap hari, kawan-kawan. Ya, contohnya Mbah ini banyak sekali menjual ini Mbahnya yang lagi gosok kunci. Di sini banyak juga menjual akik, barang-barang antik seperti ini, kawan-kawan. Nah, contohnya seperti ini, kawan-kawan. Batu akik juga ada. Gagang keris juga siap. Ya, seperti ini, kawan-kawan. Ini barang antiknya juga banyak, kawan-kawan. Recommended sekali, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang ingin berkunjung ke Madiun sini, kawan-kawan. Mungkin bagi yang pecinta burung, silakan berkunjung ke sini, kawan-kawan. Ini juga ada burung perenjak ini. Sangat banyak sekali dijual di sini, kawan-kawan. Banyak pilihan, harganya terjangkau, sangat terjangkau, kawan-kawan. Ini pada waktu pagi hari sekitar jam 9, kawan-kawan, sudah sangat ramai sekali. Mungkin bagi mas-masnya atau mbak-mbaknya yang ingin berkunjung untuk mencari burung. Tapi di sini nggak jual burung saja. Di sini banyak sekali orang menjual peralatan sesuai kebutuhan setiap hari, kawan-kawan. Nggak melulu menjual burung saja. Di sini sangkarnya juga banyak sekali, kawan-kawan. Orang jual sangkar. Di sini saya melihat burung jalak kuning ini. Ini sangat bagus sekali, kawan-kawan. Sebenarnya saya naksir burung ini, kawan-kawan, tapi harganya saya nggak kuat. Kayaknya mahal, nggak berani, takutnya PHP, kawan-kawan. Jadi saya cuma aja dari jauh. Sebenarnya tujuan saya ke sini pertama jalan-jalan, yang kedua sebenarnya mau mencari burung jalak anakan yang loloan, kawan-kawan. Tapi saya sudah muter-muter dan sudah tanya-tanya, ternyata barangnya kosong kawan-kawan. Yang ada itu jalak yang sudah jadi atau jalak dewasa. Kalau yang untuk anak kan belum ada. Ini anak saya, kawan-kawan. Dia sebenarnya mau ingin mencari burung dara, tapi tidak saya perbolehkan karena untuk memeliharanya sangat repot. Nanti bisa-bisa dilepaskan. Ya, burung ini sebenarnya yang diincar dia.
Oke, kita lanjut kembali perjalanannya. Mungkin bagi pencinta burung kicau, sudah untuk daerah Madiun atau Magetan mungkin tidak asing lagi dengan tempat ini, karena di sini kayaknya satu-satunya yang ada, yang paling banyak. Di sini ada juga ayam talkun ya. Nah, di sini ada juga burung puter putih, kawan-kawan. Sebenarnya saya tadi mau beli itu yang mata merah. Saya tadi juga sempat tanya-tanya, ternyata harganya cuma 60.000, kawan-kawan. Umuran sekitar 1 tahun. Di sini juga banyak sekali penjual jangkrik sama ulat tongkong ini, kawan-kawan. Recommended sekali, kawan-kawan, bagi yang pecinta burung untuk datang ke pasar Joyo ini, kawan-kawan. Mungkin cari sangkar di sini juga ada ya. Yang ini tadi saya sempat tanya harganya, kena 175 sangkar untuk burung puter ini, kawan-kawan. Sebenarnya sangkar ini saya pergunakan enggak burung, untuk burung puter, kawan-kawan, untuk burung cendecaya ini, karena kayaknya burung cendecaya membutuhkan tempat yang lebih lebar dari sangkar yang biasanya saya pakai. Kalau untuk burung ini kan lebih lebar, tapi takutnya saya lepas yang soalnya yang bawah itu agak renggang sekali, kawan-kawan. Takutnya rawan lepas. Jadi saya putuskan nggak beli. Jadi lihat-lihat saja sama tanya-tanya. Mungkin pasar Joyon di sini juga terbilang juga lengkap lah untuk persediaan burung kicau atau burung anggungan. Tapi untuk burung anakan kosong, kawan-kawan. Saya cari di sini kosong semua. Untuk semua jenis burung, hampir untuk semua jenis burung, kawan-kawan. Untuk yang loloan masih kosong semua. Rencana saya tadi dari awal memang cari anakan burung jalak kepu, kalau ada, kawan-kawan, yang anakan. Ini tadi saya sempat tanya-tanya masalah harga kurungan di sini, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, itulah perjalanan saya tadi ke pasar Joyo, pasar burung.
recommended bagi teman-teman yang ingin datang ke sini untuk mencari burung atau sangkar atau pakan atau apa saja, monggo silakan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sambung di video selanjutnya. Terima kasih dan matur nuwun. Thank you.